Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, berjumpa kembali dalam channel Dunia Proyek. Channel yang membahas tentang dunia konstruksi bangunan ya bosku. Oke bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman ya, yaitu pemasangan keramik di dalam bangunan bawah tanah ya, atau groundwater tank ya bosku. Sebelum kita lihat tutorialnya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komennya agar channel ini lebih maju dan berkembang. Oke, sebelum pemasangan keramik, kita siapkan dulu ya materialnya. Pakai MU460. Karena ini keramiknya terendam air, maka materialnya beda ya bosku. Kita pakai material khusus untuk lem perekat area yang terendam ya, yaitu pakai MU460. Selanjutnya yaitu untuk waterproofing ya, pakai Sikatop 107 ya bosku. Jadi sebelum kita pasang keramik, kita waterproofing dulu menggunakan Sikatop 107 ini agar tidak ada kebocoran pada dindingnya ya bosku. Jadi memang beda ya metode pasang keramik pada area gedung bawah tanah ini atau groundwater tank. Sebenarnya yang membedakan itu adalah metode persiapannya, yaitu waterproofing, dan setelah itu proteksi waterproofing kita menggunakan kamprot ya, seperti ini ya. Dan bahan perekat pun juga beda ya bosku, menggunakan khusus lem untuk area terendam. Oke bosku, untuk lebih jelas tutorial cara pemasangan keramik, mari kita lihat mulai dari pasang kepalaan hingga sampai finish terakhir pasangan keramik. Jangan skip dulu, kita tonton sampai terakhir. Let's go.